itu sendiri. Untuk itu kami akan mengusulkan kepada tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus, tidak hanya pihak tim hukum, kelompok ahli hukum, kemudian para pakar kaitan dengan demografi, kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada, dan di khusus itu tentu saja juga menanggung dari tingkat pihak yang punya interest yang begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia. Kemudian yang keempat, kalau kita lihat dari sementara hasil kita, jadi berpeton tapi sudah mengatakan tidak bisa dijadikan sebagai patokan, tetapi muncul begitu banyak pertanyaan. Yang pertama adalah ketika pemilu dilaksanakan di dalam demokrasi, di mana anomali itu terjadi, kemudian juga apa yang menjadi harapan rakyat, baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri, itu ternyata menunjukkan satu hasil yang jauh lebih eksekutif di luar negeri, itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih, tetapi berbeda dengan dalam negeri yang memang dari aspek dulu kemudian terjadi berbagai persoalan yang sangat serius, sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Jadi kalau berdua itu nembaknya berlebihan di situ. Ini pernah terjadi di Timur-Timur pada pemilu tahun 97. Ketika suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rejim penguasa saat itu kaget. Karena partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100%. Bahkan upaya untuk mendapatkan 7-8% itu pun menunjukkan suatu overshooting tadi. Sehingga ketika kekuatan PD Perjuangan ketika Perindo Hanura bersama dengan relawan yang kita lihat pada saat kampanye itu berlangsung secara masif, secara organik, rakyat datang, dan kemudian survei itu tidak bisa dijadikan sebagai suatu indikator karena adanya anomali demokrasi, tetapi hasil yang ada berdasarkan keterangan Quick Count nampak suatu kejanggalan yang cukup besar, sehingga ini kami analogikan seperti overshooting yang terjadi pada pemilu tahun 97 saat itu. Nah, karena itulah yang kelima, di dalam melihat tersebut, karena pemilu ini berkaitan dengan bukti-bukti material, fakta-fakta hukum, seluruh pihak akan menjaga suasana tetap kondusif, dan kemudian seluruh aspirasi nantinya akan disampaikan oleh tim khusus yang akan segera dibentuk oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Jadi lima hal itulah yang kami sampaikan, dan sebagai partai politik yang digembleng oleh sejarah yang begitu kenyang dengan berbagai bentuk terpaan-terpaan gelombang, maka kami kepada seluruh kader PDI Perjuangan kami ingatkan pesan dari Bung Karno bahwa di dalam perjuangan itu tidak ada yang sia-sia. No sacrifice is worth it. Dan kesabaran revolusioner itulah yang akan menentukan, karena pemilu tidak ditentukan oleh hasil, tetapi oleh pasca pemilu bagaimana kerusakan-kerusakan demokrasi akan membawa suatu implikasi yang sangat serius di dalam kehidupan politik kita. Demikian mungkin ada pertanyaan di persidangan.